Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di Pusat Tutorial Desain Gratis Asas Studio.org. Sekarang saya akan menambahkan peluru. Saya drag pesawat supaya terlihat di sini dan saya zoom untuk melihat pesawatnya dan saya menggunakan ini lalu membuat mungkin semacam ini. Saya membuat semacam rudal dan saya hapus di stroke dan saya menggunakan radial lalu saya atur mungkin mungkin semacam ini. Oke, dan saya menuju ke sini lagi lalu saya free transform dan mungkin seperti ini dan saya kecilkan di sini. Oke, mungkin kurang kecil. Oke, seperti itu, dan saya seleksi, saya hapus, dan saya sudah mempunyai peluru semacam itu. Oke, dan sekarang saya membutuhkan 90 derajat. Saya rubah seperti ini. Oke, seperti itu, dan mungkin oke, mungkin saya memberikan semacam api mungkin. Dan oke, mungkin saya memberikan stroke ini mungkin agak besar dan saya memakai ini dan saya perbesar. Mungkin semacam ini. Oke, dan jika kita lihat, kita mempunyai semacam ini, dan mungkin seperti ini, saya menuju ke sini dan seleksi semua. Saya menseleksi semua di stroke, dan tekan shift di sini, saya agak ke ataskan, dan convert, dan saya namakan peluru. Dan export semacam itu peluru dan tekan OK. Sekarang saya sudah mempunyai peluru semacam ini. Oke, seperti itu, dan Anda bisa merubah mungkin posisinya. Mungkin oke, mati semua dan saya cut. Lalu saya paste in place dan sekarang saya sudah mempunyai oke. Saya ingin di atas dan mungkin saya memberikan modify convert to symbol dan BP badan peluru mungkin semacam itu dan oke. Saya sudah mempunyai dia di luar dan di sini saya memberikan mungkin agak kecil semacam ini. Oke, dan saya copy paste in place. Dan saya menuju modify dan transform flip horizontal, saya gerakkan ke kanan. Oke, mungkin semacam ini. Oke, saya sudah mempunyai peluru yang lebih bagus.
Oke. Dan saya kembali ke scene 1. Lalu di sini jika kita lihat di skrip pertama, di sini ada pesawat, kontrol pesawat, dan saya menamakan di sini adalah AS2 pesawat. Pesawat. Semacam itu, dan mungkin saya lebarkan sedikit, dan saya memberikan layar baru lagi, dan saya memberikan AS2 peluru. Semacam itu. Supaya saya tidak mempunyai skrip yang terlalu banyak di setiap actionnya. Dan tujuannya seperti itu. Dan di sini, di game mulai, saya memberikan beberapa variabel lagi, jumlah peluru sama dengan 0,2, lalu nomor peluru sama dengan 0 juga, lalu mungkin waktunya peluru sama dengan 3 saja, mungkin semacam itu. Dan saya memberikan fungsi baru, yaitu create empty movie clip, dan saya namakan peluru MC, dan 9 peluru MC. Seperti itu, saya sudah mempunyai semacam ini. Dan jika saya mempunyai semacam ini, saya harus memberikan di kontrol pesawat saya memberikan if ini. Saya copy dan saya berikan di bawah sini paste, dan di sini saya memberikan space dot space. Oke, di dot space saya test trace, dan di sini tembak. Oke, saya test movie spasi. Oke, sudah ada tembak dan sukses. Sekarang di tembak, saya akan menambahkan beberapa skrip untuk menampilkan peluru. Dan oke, kita lanjutkan di video selanjutnya. Sampai jumpa. Salam.